Ranking Malaysia hari ini 131. Ranking jiran kita semalam ni pakat komen ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia tanpa gol dalam pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan tersebut berjalan sangat ketat dengan kedua tim saling beradu taktik dan intensitas. Namun hingga peluit akhir dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta oleh kedua tim. Bagi Indonesia, hasil ini merupakan pencapaian penting karena berhasil menahan gempuran tim kuat seperti Australia yang memiliki peringkat FIFA jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu berada di peringkat 24 FIFA. Hasil imbang tersebut memberikan dampak positif pada peringkat FIFA Indonesia. Setelah sebelumnya berada di peringkat 132 dunia, skuad Garuda kini naik 2 posisi menjadi peringkat 130. Peningkatan ini tidak lepas dari tambahan poin sebesar 8,57 setelah menahan imbang Australia. Sebelumnya Indonesia juga mendapatkan 6,88 poin berkat hasil seri melawan Arab Saudi pada pertandingan pertama grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Lantas siapa saja negara yang digeser oleh Timnas Indonesia? Ada dua negara yang digeser oleh Timnas Indonesia, salah satunya adalah juara pesta bola merdeka, yaitu Timnas Malaysia, yang sebelumnya sempat memamerkan rankingnya dan harus turun lagi ke peringkat 132 dunia, serta Nicaragua turun ke peringkat 131. Ranking Malaysia hari ini 131. Ranking jiran kita, semalam ni pakat komen ni. Kan geng-geng Bandung, geng-geng apa nama Riau apa semua ni komen kan. Indonesia sekarang ranking 132. Jadi 132 dengan 131 tu dia mula ni. Jadi saya rasa persaingan ni sihat. Betul. Kan kita tahu bagaimana arkitek bola sepak Indonesia, Erick Thohir, melakukan segala-galanya. Saya rasa kita juga sedang membina sesuatu yang mungkin akan diumumkan dalam masa terdekat kelak. Okey? Jadi, ada nak tambah apa? Cukup. Awak nak tambah apa, Razman? Tak ada? Okey. Wah, tak masuk TV lama ni lah. Tambah apa dah. Cuma saya rasa perlu juga add on pemain-pemain remaja, pemain-pemain bawah ni, pemain bawah 23 dalam tim ni, saya rasa untuk untuk agar apa nama dia punya pool tu. Betul. Tak lari banyak kesinambungan. Ya. Itu kita harapkan untuk pasukan Malaysia. Jadi 14 hari bulan 10 Malaysia akan berdepan dengan New Zealand di Auckland. Kemudiannya kita harapkan, tapi syukurlah kita kena sujud syukur sebenarnya. Tak ada dah Maldives, ya, Nepal, Bangladesh, Timor Leste. Alhamdulillah. Itu satu kejayaan sebenarnya. Okey. Kekal tenang, bos. King Malaysia ni, bos. Okey, tahniah kepada pasukan Harimau Malaya kita seperti yang saya jangkakan. Kehebatan pasukan Harimau Malaya memang tak dapat kita nafikan lagi, geng. Dalam Asia Final mentang Lubnan tadi, kita baru saja menang 1-0, geng. Tapi sebelum tu, kalau anda masih lagi belum follow akaun ni, jemput follow dulu, geng. Kalau dah follow, mantap, bos. Ketika kawan-kawan kita dekat Konoha bersusah payah nak kalahkan Pak Arab, kita senang-senang je, geng. Kita, geng Lebanon ni, 1-0. Dalam game yang baru habis tadi, gol tunggal permainan dijaringkan oleh penyerang prolifik kita, iaitu Romel Morales. Apa yang saya boleh katakan pada game malam ni, geng, kita bermain dengan sangat-sangat cantik dengan menampilkan gaya permainan 1 dan 2 pas sahaja. Malaysia pada malam ni tak memegang bola terlalu lama, disebabkan itu jugalah kita kurang kehilangan bola di kawasan sendiri. Jadi, geng, kita dah nampak sebenarnya peningkatan Harimau Malaya ni dan corak permainan yang cuba ditampilkan oleh Parmati. Kalau macam ni lah performance yang kita boleh sentiasa sajikan, saya yakin dan percaya datanglah negara mana sekalipun, kita mampu untuk lawan, geng. Terima kasih kepada semua pejuang Harimau Malaya. Kemenangan ini adalah satu hadiah yang sangat bermakna kepada seluruh rakyat Malaysia sempena bulan kemerdekaan kita pada kali ini. Baru juga kemarin juara Piala Kabupaten. Buset dah, ini negara tetangga kita, cuy. Negara tetangga kita langsung menjombongkan kalau misalkan mereka tuh itu. Kalau misalkan mereka sudah menyalip ranking FIFA kita.
Buset dah, jujur ya, jujur negara tetangga nih, jujur. Yang gak ada rasa-rasa iri sama kalian. Gak ada rasa iri. Dan gak ada rasa sakit hati jika disalip ranking sama kalian. Iya, kita tahu kalian dah ada peningkatan. Tapi kami tidak peduli. Kalian sibuk memikirkan ranking FIFA, kita sibuk memikirkan gimana caranya masuk Piala Dunia. Tuh, udah perbedaan, guys. Udah perbedaan cara berpikir gitu ya. Jadi intinya sih jajain aja terus pemain haluan kalian. Timnas Indonesia pun bahkan bisa naik ke peringkat 128 dunia asalkan dua tim di atasnya, yaitu Malawi yang berada di peringkat 129 dan Zimbabwe yang berada di peringkat 128 mendapatkan kekalahan pada pertandingan di lanjutan kualifikasi Piala Afrika. Malawi akan bertandang ke markas Burkina Faso dan Zimbabwe akan menjamu Kamerun. Jika kedua tim ini kalah, maka bukan tidak mungkin peringkat Indonesia pun akan naik kembali. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.